Turun dari angkot, seorang kakek lindungi istrinya saat menyeberang. Beredar unggahan sebuah video memperlihatkan seorang kakek yang berusaha melindungi sang istri saat menyeberang viral di media sosial. Keduanya nampak turun dari sebuah angkutan umum. Lalu, si kakek berusaha memberikan perlindungan dengan menggerakkan tangannya agar si nenek bisa pula mengikuti arah yang aman. Si nenek pun berusaha untuk berjalan sesuai dengan arahan suaminya tersebut. Video itu diunggah akun @humanizing_human_being beberapa waktu lalu dan direspon ribuan warganet pada kolom komentar. Awalnya terlihat sepasang kekasih itu baru saja turun dari mobil angkot. Lalu, si kakek yang mengenakan kemeja batik itu berusaha mengarahkan untuk digandeng si nenek. Saat menyeberang, si kakek berusaha memperhatikan kendaraan yang melintas. Ia lantas mengambil tangan istrinya untuk digandeng saat menyeberang. Bahkan, kedua tangan si kakek memegang tangan orang yang dicintainya tersebut. Pada keterangan unggahan dituliskan tentang petuah mencari pasangan hidup seperti yang tergambar dalam video. Tak disebutkan secara jelas di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Video itu berhasil membuat warganet iri. Mereka memberikan beragam komentar menarik bahkan mengungkapkan keinginan untuk memiliki pasangan hidup seperti si kakek tersebut. Hai pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.